بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا لا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله <سؤال> تعالى وأدام نفعا في علم في آمين Wa'lam annal mumkinatil lati tata'allaku bihal kudratu wal iradatu sitatun Dan ketahui olehmu akan bahwa segala yang mumkinat Yang berta'alik dengannya oleh sifat kudrat dan iradat itu ada enam sitatun Al-ujudu yaitu wujud Jadi mungkin yang disebut dengan Qudrat, irodat hanya bermutani kepada segala yang mungkinat gitu ya. Apa itu yang mungkinat? Ini dia. Wujud ya. Wal adamu adam. Jadi nanti Qudrat dia mutani kepada yang mungkinat. Apa yang mungkinat? Wujud, adam ya. Artinya apa? Nanti dengan sebab sifat Qudrat akan diadakan sesuatu akan ditiadakan sesuatu dengan sifat sebab sifat kudrat gitu atau eroda hakiki yang mengadakan yang mentiadakan adalah al Allah gitu ya, ya masalah dan sifat-sifat seperti panjang dan pendek umpamanya Ya, orang ada yang panjang, ada yang pendek, benda ada yang panjang, ada yang pendek, nah, itu namanya sifat yang mungkin. Mungkin saja Allah menciptakan orang panjang jangkung, mungkin saja Allah ciptakan orang pendek. Kan ada orang begitu ya, pendek, hitam, gendut, ada yang begitu ya, <guluh> ada yang tinggi, kurus, putih ya. <laughs> yeah. Yang yang semua cakep ada tinggi, putih, pinter, ganteng, duitnya banyak, badannya sehat, ya yeah. kebunnya lebar. <laughs> Maunya kita begitu. Orang <laughs> yang tinggi, kurus, sakit-sakitan. <laughs> ya. Yeah. Itu macam-macam Allah ciptain seperti itu terserah Allah. Oh, ya. Yeah. Ujian Wal azminatu Wal amkinatu Azmina zaman zaman sekarang, zaman kemarin, zaman akan datang. Ya. Wal amkinatu tempat, tempatnya di atas, di bawah, ya. di utara, selatan, barat, timur, gitu, tempat. Wal makodiru jihatu dan jihad arah arahnya. Nah, ini jihad arah ya, ini arah. Dari, dari selatan itu ya, arah ya. Kalau tempat tadi atas, bawah itu ya, tengah arah, jihad arah, berarti di selatan, ya di utara, barat, timur. Ya. Wal makadir, dan makodir, makodir ukuran-ukuran. wa sama al mumkinatu al dan dinamai segala mungkin itu namanya ya yang berlawanan berlawanan wujud lawanannya tidak ada panjang lawanannya pendek dan seterusnya faqad nazama ba'duhum maka sungguh telah memberikan nazam akan dia oleh sebagian mereka ulama faqala maka ia berkata al mumkinatul mutaqabbilatu wujuduha wujuduna wal adamu sifatu azminatun mumkinatun jihatu kazal muqadiru rawasiqatu segala yang mungkin yang ya berlawanan itu wujud adam dan sifat-sifatnya sifat sifatnya ya, wujud tidak ada dan Adam tidak ada dan sifat-sifat dan zaman dan tempat dan jihad arah begitu pula al maqadir yang keenam ini ukuran-ukuran telah meruatkan rawahu sikot oleh orang-orang yang sikot wa alam kata oleh mu anal iradata akan bahwasanya irada laha ta'ulqani bagi iroda mempunyai dua ta'aluk sulu ion qadimun Yaitu yang pertama namanya suluhi kodim. Ini istilah. Apa dia? Wahwa si si atun si atuk taksi si a misail kini fil azali. Yaitu sah mengkhususkannya. Ya. Tu sifat iroda misail kini dengan sesuatu yang mungkin fil azali di zaman azali. Ya. Jadi sah boleh itu mengkhususkannya itu sifat iroda umpama sifat kudrat umpama dengan sesuatu yang mungkin tadi mungkin apa Adam sah sifat kudrat ingin mengadakan wujud dia ingin mentiadakan Adam sah ingin pendekin orang Allah pengen ciptain orang pendek boleh, ciptain orang panjang boleh. Allah pengen ciptakan orang ganteng boleh, orang jelek boleh. Tapi semuanya piasannya takwim ya. <laughs> Setelah Allah, Allah pengen tempatnya di mana? Ya, di orang Indonesia, orang Amerika boleh. Di mana? Fil azali di zaman azali, zaman dahulu. Mijami ima -hmm. ya juzu alaih dengan sekalian apa yang boleh atasnya. Fa zaidun atawilu maka zaid yang panjang jangkung ya karena adalah ya juzu boleh ayakuna ala ghairi ma wa alaih. Boleh. Adalah ya boleh bahwa ada ya atas selain apa yang di atasnya. Boleh. jangkung boleh Allah pengen ciptakan pendek boleh man belum diciptain masih baru baru mau gitu ya artinya uh, masih layak buat Allah nanti kita akan berikan satu ilustrasi biar paham mi'tibari Bi salaiyatil dengan melihat kepada kelayakan irodah ya jadi irodahnya begini nanti kudrat ya Faya maka dia itu layak Illi antu khosisa supaya bahwa dia mengkhususkan Zaidan akan Zaid bi kaunil dengan keadaannya dia menjadi seorang raja, presiden umpama. Wa bi dan dengan keadaannya menjadi seorang pemulung, tukang mengut sampah, boleh aja. Jadi yang takdirin orang tukang mengut sampah siapa? Allah, jangan hina dia. Ya. Dah, seorang tukang pemulung, susah, miskin, melarat. Jangan. Gembel. Weh. Siapa yang ciptakan dia tuh? Oh. Allah oh, jangan hina, jangan dihina. Siapapun dia jangan hina. Kita bersyukur diciptakan nama Allah tukang ngaji. Syukur. Bagus ini enak ya. Santren di Jakarta enak, Ubin. Gratis ya, bersyukur. Bersyukur sama Allah ya. Jangan ngelihat ada orang susah, miskin, jelek begitu kita katain, jangan. Ya, Nih, udah ngaji tauhid kayak begitu ya. Itu Allah yang punya perbuatan. Ya alhamdulillah. Syukur kita biar benar dah ngajinya. benar. Ya, bener -bener. ya. Nah, kita nggak tahu takdir kita ke depan nih bagaimana. kita semua pasti pengen yang terbaik, maka kita yang terbaik kalau belajar yang terbaik pintar apa bodoh? Pintar. Supaya pintar bagaimana? Belajar. yang kedua, wa ta'alukun tanjiziyun kodimun Nanti kita akan berikan satu ilustrasi biar paham. Ta'aluk tanjizi kodim nah, Tanjizi kodim <laughs> Wahuwa taksiswa azalan ya, Al-mumkina bisifatin lati yakunu alai'a Fima la yazalu min ujudin Aw adamin Aw baynin aw sawadin Ayat taksiswa al-mumkina Bil azali bi ahadil amra'in Fakat badalan an muqabilihi dan yaitu itu tanji si taksis yaitu mengkhususkannya azalan di zaman azali. Al mungkin akan yang mungkin, ya, disusisin akan yang mungkin tuh apa umpama jangkung orangnya pendek umpama, ya, bersifati dengan sifat alati yang alati yang yakunu ada alai atasnya. fi pada sesuatu yang, ya, Senantiasa min ujudin daripada ujud Atau ada min atau tidak ada Allah pengen ada atau enggak ada terus ya au bayadin atau putih au saurin atau hitam ai taksisual mungkin artinya mengkhususkannya akan yang mungkin fil azali di zaman azali bi ahadil amrain dengan salah satu dua perkara fakot saja. Bandalan sebagai gantian pilih daripada lawanannya. Jadi Allah sudah khususin. Kalau tadi suluhi Allah belum khususin. Masih dalam keadaan layak. Nah, saya akan berikan ilustrasi. Biar paham. Tadi ada suluhi kodim. Kemudian ada tanjizi kodim. Jadi ya. ada suluhi kodim, ada tanjizi kodim. Itu yang kedua tanjizi kodim. Ya. Bagaimana ta? Nanti ada lagi ada yang mengatakan ya tanjizi hadis. Ya, tanjizi hadis. Nanti ada yang mengatakan begitu. Tiga. Tanjizi hadis. Bagaimana ilustrasinya untuk mendekatkan pemahaman kita? Ada orang mau buka, mau ada orang puasa. Ibu-ibu ini Umpama puasa. Ibu-ibu puasa belanja biasanya kapan? Pagi-pagi ya belanja. Ah, tuh dalam masa pagi-pagi dia mau belanja, ini orang lagi puasa. Ntar kira-kira mau makan apaan buka puasa? Makan ayam, ha? apa ikan ayam, ikan ayam. Mau makan ayam apa ikan? Ikan bandeng. Dilihat ikan bandeng, ikan ayam. Hmm. Nah, masa suluhi kodim, suluhi layak dia untuk memilih. Dia mau makan apa kira-kira nih? Makan ayam, makan ikan. Ya? apa nih? Ah, dalam masa milik namanya suluhi kodim. Namanya Solo suluhi. Kemudian dia sudah tentukan. Ah, makan ayam ayam kemarin ikan mulu, bosan. Ah, dia tentuin tuh makan ayam, Karena dia beli tuh ayam. Udah dimakan belum? Belum. Emang apa belum dimakan? Belum maghrib, iya, yeah. <laughs> belum, belum maghrib. <laughs> nah, pas udah masuk maghrib, ya, udah masuk maghrib, buka makan dia, ya, yeah. itu namanya tanjizi hadis. Kalau tadi yang pertama masih paham masa pemilih. Makan ayam, makan ikan. Makan ayam, makan ikan. Makan ayam aja dah. Kemarin ikan mulu bosen. Nah, masa pilih makan ayam, makan ikan, makan ayam, makan ikan. Itu namanya sunuhi kodim. Ketika udah dipilih, ya makan ayam aja dah. Makan ayam aja dah, mas beli ayam aja mas. Ayam, bang ayam aja bang. Mbak Ayu beli ayam aja Mbak Ayu. <laughs> beli ayam aja dah. Ya. Beli ayam. Nah, udah tuh beli ayam. Udah buka, udah udah makan belum? Belum. Kenapa? Belum buka puasa, belum maghrib Tapi udah dipilih belum? Udah, apaan? Ayam. Itu namanya tanjizi kodim Dua-duanya masih kodim suluhi kodim tanjizi kodim ya dua-duanya masih pilih dua-duanya masih uh, 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 udah uh, dua-duanya uh, kodim masih dalam masa masa kodim nah. kemudian ada suluhi ada kodim suluhi tadi masih masa pilih tanjizi sudah dipilih cuma belum di realisasikan belum dimakan Nah, kodim itu masih masa dulu. Nah, kodim, belum lahir ke dunia. Batasnya lahir ke dunia mana? Maghrib. Nah, pas maghrib, makan dah. Nah, namanya, namanya? Tanjizih hadis. Bisa dimengerti? Ya, sampai sini udah ngerti? Ya. <laughs> ah. Pas udah maghrib makan namanya tanjizi hadis begitu. Nah, itu ilustrasinya kayak begitu. Wallahu a'lamis